Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama aku lagi, Effendi Osman. Kalau korang follow akaun Twitter aku, aku ada cakap aku nak beli jam terbaru MS Fit. Yes, aku beli jam tu for sake of review untuk korang semua. Sebab aku pergi, hari tu aku nampak Awif tweet pasal jam ni. Dan aku tengok dia, spek dia sangat macam, aku macam wow, spek dia boleh tahan power. And then masa aku pergi hiking Bukit Chenuang hari Ahad lepas, si Syahid pun cakap aku, kau tak review ke jam ni bro? So aku macam okay, balik daripada Bukit Chenuang tu, terus aku beli jam ni. Koros, eh koros pula. Dan pam-pam. Alamak. Okay, ini memang fresh daripada kotak eh. Sepatutnya dijangka sampai besok, tapi aku tak tahu pasal sampai awal. Sebab kat Shopee tu dia tulis pre-order. So, sampai awal 31 Mac. Okay. Tanpa rahsia, kita tengoklah apa jam ini. Eh, alamak, dia ada bagi gelas pula. Stiker apa ni. Okay, MS Fit T-Rex Pro. Okay, untuk pengetahuan korang, aku first time nak beli atau first time nak cuba pakai MS Fit punya brand. Okay, aku ada dapat free gift. Apa benda ni? Ni untuk pre-order eh, dapat. Wow, alamak, pink betul. Nama lelaki kot, takkan kau bagi warna pink? Okay, takpelah, benda ni free gift kan. So, kita simpan saja yang ni. Oh, basically dia apa ni, lampu eh. Lampu dengan kipas. Okey lah, terima kasih kerana bagi free gift ni. Okey, alamak. Jap. Ni lagi penting. MS Fit T-Rex Pro. Aku tak pernah pakai brand MS Fit ni. Jadi aku beli sendirilah untuk menjawab persoalan kawan-kawan di Twitter dan juga nak experience sendiri power ke tak MS Fit ni. So dekat kotak, military grade ML STD810G certified, precise positioning, multi GNSS. Pandai dia pakai GNSS. Global Navigation System, Global Navigation Satellite System. Sama lah juga, dia macam dia GPS tapi Multi GNSS ni nama yang sebenar dia. Maksudnya dekat sini jam ni menyokong banyak GPS. Ada juga water resistance 100 meter, built-in altimeter, AMOLED display, blood oxygen saturation measurement. Wow. 100 sport mode, ultra long battery life. Oh yo, memang aku teruja untuk try. Kak, ini pandangan pertama, aku akan test jam ni full punya. So basically hari ni just kita nak tengok je lah apa yang ada dalam kotak. Muka hadapan basic sajalah, sebab macam aku cakap, aku tak pernah pakai brand Amazfit ni. So aku first time. Weh, apalah susah sangat ni. Fuyo. Wow. Okay, kita angkat dulu tengok apa yang ada dalam kotak. Okay, side dia ada manual. Biasalah manual, siapa nak baca boleh baca. Okay, tak ada apa lagi dalam ni. So kotak sebelah kanan, ada kabel. Aduh, kena buka ke? So ada kabel charger. Model lain daripada jam-jam yang pernah aku pakai lah. Okay, tak ada apa lagi. So memang tak ada adapter. Okay, seterusnya kita pergi pada
macam terus lah. Okay, first aku pegang, aku rasa macam wow. Nampak macam steel tapi sebenarnya plastik ni. Okay, buka lah stiker ni. Kita tepikan dulu. Ok, ini dia punya heart rate sensor dan juga pulse oximeter punya sensor. Saya tengok adalah banyak lampu dekat sini. Kita buka juga. So macam mana nak on? Aku pun tak tahu, tak baca manual. So kita tekan je lah, tengok apa yang boleh buat. Ok, keluar MSFET. Pilih bahasa, kita ambil bahasa Melayu. Ok, sama juga macam jam tangan koros, keluar je terus loading, dia akan suruh pair dengan smartphone korang. So kat sini alah, kena install apps. So install, kena install Zap, formerly known as, oh okay. Okay, untuk pengetahuan korang, dia adalah touchscreen, tapi aku tak tahulah macam aku rasa tak sesuai pula sebab alamak, takkan nak mati lah, bateri tak ada. Okay, kita on balik. Sebab skrin macam ni kecil, so bila korang touch screen dia akan terkena border ni tau, tapi tak tahulah. Okay, oh memang kena juga, tunggu apps. Dia nampak solid lah untuk tangan aku yang kecil ni. Tu aku rasa besar weh. Fui, besar. So aku rasa perempuan macam tak tahulah, kurang sesuai kot. Laki okey lah. Okay, app sudah install. Alamak, ni malas ni nak kena create account. Ok, aku rasa tu saja untuk pandangan pertama. Besok aku akan try terus lah feature dia. Ok, wey, excited, serious. Tak sabar aku nak tunggu dia punya GPS. Aku nak tengok dia punya bacaan heart rate dia macam mana, accurate ke tak, dan aplikasi apa yang boleh digunakan dengan Amazfit ni. So, korang boleh follow account Twitter aku atau Facebook FND Info untuk informasi semasa, dari masa ke semasa. Biasanya aku akan tweet terus. So, final punya video akan contain semua informasi tu. So, kalau korang nak follow perkembangan atau nak tahu informasi dari masa ke semasa, korang boleh follow account Twitter aku, FND Osman. So, aku rasa itu saja untuk kali ni. Kita jumpa dalam video akan datang. Tak sabar. Wish. Assalamualaikum. Bye-bye.